Sebuah kapal kargo tenggelam di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Sementara di Puncak Bogor, seorang pilot para layang wanita tersangkut di pohon karena kesulitan mengendalikan arah angin. Petugas rescue damkar bersama sejumlah atlet berupaya menyelamatkan seorang pilot wanita para layang yang tersangkut pepohonan sengon setinggi 20 meter di lapangan landing Gantole, Kecamatan Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Dahan pohon yang rawan patah serta kondisi korban yang kelelahan dan nyaris pingsan karena bergelantungan cukup lama menyulitkan proses evakuasi. Lebih dari 2 jam korban akhirnya berhasil diturunkan menggunakan tali dan langsung ditangani tim medis sebelum akhirnya dilarikan ke puskesmas terdekat. Sebelumnya, pilot wanita bernama Ayu asal Jakarta itu diketahui hendak melakukan pendaratan saat mengikuti latihan rutin para layang di Puncak Gantole. Nahas, korban gagal mengendalikan arah angin hingga membuat parasutnya tersangkut dahan pohon. Penerbangan kita selalu harus dilakukan dengan safety. Mungkin tadi ada angin yang agak berbeda arah sehingga ketika dia mau mengambil posisi untuk mendarat harus berubah dari seperti biasanya. Kapal Sumber Cahaya yang mengangkut 15 awak kapal tenggelam di sekitar perairan Kepulauan Seribu Selasa malam. Awak kapal dievakuasi ke tempat pengeboran minyak di sekitaran lokasi kejadian menggunakan kapal NMS Accelerate. Selanjutnya pada Rabu, seluruh korban dievakuasi ke dermaga Pantai Muara Penjaringan Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan. Diketahui kapal jenis kargo ini tenggelam akibat mengalami kebocoran di bagian kapal. Ditambah cuaca ekstrim juga menjadi penyebab kapal tenggelam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Liputan, CNN Indonesia. We'll be right back.